Welcome back to Mami Channel. Sekarang Mami lagi beresin dapur. Berhubung hari Jumatnya kita kan pergi, jadi gak sempet semuanya untuk di food preparationnya. Jadi sambil masak, Mami nyangin semuanya biar masuk semua ke kulkas. Bikin tempe, sawi, bening buat si adek, terus sambal kangkung. Nah yang ini kuali yang paling buruk segini ya, ini dari Umi, Mami gitu. Terus ini udah mendidih sayur si adek, begini aja sih bening tuh, pakai tempe sama karage. Terus Mami mau bikin sambal kangkungnya. Jadi beginilah cara Mami untuk ngulek bumbunya, si bawang merah, bawang putih di agak matang gitu sama Mami sih, supaya dimakan. Kalau enggak mateng gitu kan enggak kayaknya gimana gitu kalau kemakan. Jadi Mami sengaja dimatengin, terus dikasih sambal, tinggal taruh di kangkungnya. Ini tuh menu favorit banget di sini di rumah. Jadi kalau menu aku tuh enggak terlalu rumit ya, orangnya simpel banget. Dan dilalanya si Pasu sama anak aku yang besar juga orangnya enggak ribet makan, enggak yang harus santen lah apa. Jadi kayak sambal kangkung, bening bayam, bening sawi, kayak gitu-gitu aja. Terus gak ada bosennya, apalagi namanya tempe. Mami udah sendok untuk Mami makan satu tempe, rasanya tapi kayak kurang, jadi Mami tambahin lagi. Jangan sok imut deh ya. Makan tempe satu mana kenyang ya kan. Jadi Mami panggil si kakak buat makan bareng. Terus Mami bikin teh dulu karena besok pengen udah mulai puasa ya besoknya. Sini makannya berdua aja sama kakak, pakai tempe sama karage. Kalau Mami sih tempe aja udah cukup. Jadi si kakak emang terbiasa makan sebenarnya pakai sendok, tapi semenjak suka sambal kangkung dia belajar makan pakai tangan gini guys. Si kakak yang selalu kepedesan tapi selalu nambah guys, nggak pernah kapok dan bosen makan sambal kangkung Mami. Isi yang aja. Nah kalau udah namanya food prep itu sibuk banget ya guys tuh. Kalau nggak disiangin gimana ya, kulkas aku kan kecil. Tapi ya kalau disiangin emang bener-bener makan waktu deh semuanya. Tapi berhubung menu-menu Mami juga nggak terlalu rumit, nah simpel-simpel aja. Ini kayak jagung sama timun dan kawan-kawan udah sehari nih nggak masuk kulkas karena nggak muat. Itu juga pas udah marah. Belanjanya banyak, tapi bukan buat Mami doang. Jadi dibawa sebagian ke rumah Umi juga, dibagi dua. Ini sambil bikin bumbu dasar putih, Mami ngambil kuaci, terus bikin bumbu dasar merah juga. Sambil beres-beres, bikin spaghetti lagi buat si kakak. Gitu, biasalah. Kucing. Kayak gini guys, dapur Mami kayak gini guys. Aduh, berantakan banget. Berantakan banget sebelah sini. Timun, ada daging. Ini tuh dingin banget, kulkasnya udah error. Pokoknya ini dingin banget, dikecilin tetap aja dinginnya parah segini juga. Ini kangkung masih segar ya. Ini apa sih? Keju. Jadi emang kulkas Mami kecil banget. Bener kata Abi sih sebenarnya, bener kata Pak Su harus beli kulkas yang besar, tapi Mami selalu nolak. Naruh di mana lagi coba? Ayo. Udah penuh banget semuanya. Mami lagi bikin tempe. Kira-kira keluar juga nih. Terus ini lagi ngerebus jengkol. BTW ini sih menu andalan dan favorit si kakak ya guys. Dia kalau ada tempe orek itu bisa tiap hari dia makan itu, terus pakai nasi doang sama sayur bening kayak gitu. Nggak ribet anak aku mah sama suami aku tipenya gitu kalau makan. Ini aja cuman pakai kecap, bumbu dasar merah putih gitu doang guys. Terus aku ngerebus jengkol sampai empuk. Ini adalah daging bagi aku sama Pasu tuh. Jadi sebelum puasaan pengen makan jengkol.
gitu, sama jengkol, dan ini juga bisa untuk beberapa hari gitu kan. Abis itu, abis mateng karena gak tahan banget sama baunya, langsung makan mami sama abis piring berdua, Nandia, ditambah ayam karena ada berkat dari haul tetangga teman mami. Terus mami beres-beres dapur, udah selesai stok tempe orek buat si kakak sambil nyuci. Jadi deh puasanya. Oke deh, segitu dulu ya. Makasih udah nonton. See you next video. Bye.